gua Bang Ben. Gua bakal belanja di Shopback, gua bakal otak-atik apa aja yang gua bisa dapetin cashback-nya dari Shopback dari semua rekanan-rekanan dari Shopback. Nah, gua akan mulai dari pendaftaran dulu. Gua mau daftar. Guys, all item yang ada di bawah ini cuma 5.000 aja untuk pembelian pertama, pelanggan pertama dari Shopback. Oh, baik kali kau ya. Oke, di sini ada power bank, ada smartwatch, ada memory card, ada earphone. Baik. Oke, gua akan pilih JBL earphone karena bagus suaranya. Di sini dikatakan gua cuman bayar Rp5.000, tapi gua tetap harus bayar sesuai harganya. Oke, tetap gua transfer Rp79.900 dan tetap akan dikembalikan Rp74.900 nanti. Oh, berarti tetap gua cuman bayar Rp5.000. Oke. First impression-nya bagus loh. Cuma 5.000, lumayan. Kedua, gua mau belanja atasan, mau belanja blazer atau jaket-jaket gitu ya. Kayaknya di Zalora sih harusnya bagus ya. Aduh, modelnya mirip saya ya, jadi gampang banget nyarinya. Nah, ini cakep nih. Udah diskon 10%. Oke, ini gua coba dulu. Gua udah beli. Oke. Kita kembali ke Shopback, buka di profil dan rincian cashback. Kita lihat apakah dapat. Terima kasih. Luar biasa ini. Kita bisa lihat sama-sama di sini guys, di rincian gue tertunda karena ada harinya akan diklaim selama 76 hari. Oke, enggak apa-apa, gue tunggu. Di sini Lazada tulisannya, oh ini yang tadi gua pembelian pertama earphone JBL pun juga dikasih cashback. Dari 5.000 guys, dikasih cashback lagi 1.100 guys. Jadi gua cuma bayar 3.900. Oh aduh, beli es bonbon dapat 2. Oke, dan Zalora. Zalora tadi gua udah coba. Oh. Baiklah. Ternyata guys, gua udah belanja di Zalora 400.000. Di diskon 10%, gue cuma transfer Rp368.000 dan gue dikasih cashback lagi sebesar Rp36.855. Jadi gue dapat 10% lagi. 10% plus 10%. Boleh, siap bos. Kompor gas. Shopback itu kalian juga bisa beli tiket untuk nonton guys. Jadi kalau sayang banget kalau kalian cuma beli, sebenarnya kalian bisa banget pakai buat nonton. Oke guys, gue udah selesai nonton tadi di Blitz Megaplex dan gue juga udah dapetin cashbacknya langsung masuk di handphone gue di aplikasi Shopbacknya. Kita mau ngapain lagi ya? Sekarang gue mau pulang pakai Grab tadi. Tadi gue dari rumah ke sini naik Grab. Sekarang gue mau pulang naik Grab lagi. Nih gue pakai aplikasi Shopback. Masuk ke Shopbacknya kayak biasa. Terus ada feature. Ada 4 ini, ada rides, movie, pulsa, dan penerbangan. Gue pilih rides kayak biasa, dan ada Grab dan Uber. Klik Grab dan dia akan masuk ke aplikasi dari Grabnya langsung. Luar biasa, 10% cashbacknya bos. Gue jalannya pakai Grab Car, gue udah coba pulsa, beli pulsa ya, dan gue juga bisa beli tiket nonton di Blitz Megaplex dengan menggunakan aplikasi Shopback dan gue dapat cashback semuanya. Menurut gue worth it banget guys, hal-hal yang bisa kita beli belanja online kita dapat cashbacknya, kita kumpulin itu udah berasa bisa beli barang lagi, ya. Ikutin terus perjalanan gue, ini cuma beberapa hal kecil aja gue belanja, nanti gue akan belanja lagi dimanapun itu, tentunya untuk mengincar cashback yang besar dari Shopback. Jangan kemana-mana. Kita belanja lagi.